Selamat pagi sahabat ternak. Hari ini saya sudah berada di kandang nih. Nah, hari ini saya sedang jalan-jalan di Jonggol, teman-teman. Bukan cari bapak ya, tapi saya mau cari sapi di sini. Beh, belum apa-apa saya sudah kaget. Di sini sapi tersedia 1.500 ekor, teman-teman. Nah, di kandang manakah saya berada? Nah, saya itu sedang berada di kandang Ude Dewi Sri, teman-teman, milik Pak Haji Kobul. Di kandang Ude Dewi Sri ini, berbagai macam jenis sapi ada di sini, teman-teman, dan semuanya dijual khusus untuk petani, teman-teman. Bahkan teman-teman yang mau dagang juga di sini masuk harganya, teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang belinya banyak, Pak Haji Kobul biasanya kasih diskon yang bagus deh pokoknya harganya. Nah, kalau saya sekarang mau pantau harga menjelang Idul Adha, teman-teman. Udah naik apa malah turun ya? Nah, ini contoh sapi yang udah siap untuk Idul Adha, teman-teman. Secara umur, ukuran, dan lain-lainnya sudah masuk, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau jualan Idul Adha bisa mampir ke sini nih. Update harga per minggu ini, mari kita langsung tanyakan sama Iqbal, anak buah kandang di Ude Dewi Sri ini, teman-teman. Mas, mau nanya mas, kalau yang ini harga berapa ya mas? Ini 2-3an mas. Bobot berapa ini? Ini sekitar 450. Super nih mas ya? Super mas. Nah, kalau ukuran kecil ini berangus ini mas ya? Ya, berangus. Berapa ini mas? Ini 16. Sebelahnya mas? 16 sama 16. Ada juga sapi susu ya mas? Ya, ada. Berapa nih mas? 14.5. Mantap. Nah, kalau sapi yang super-super ini katanya dibanderol dengan harga 32 juta, teman-teman. Ya, menurut saya minggu ini sudah ada kenaikan ya, teman-teman. Mungkin terlalu dekat dengan Idul Adhanya, teman-teman. Bentar lagi panen kalau buat petani pedagang sapi kurban. Buat teman-teman yang penasaran dengan nomor handphone Pak Haji Kobul ya, bisa komen di kolom komentar ya, teman-teman. Nanti saya kasih biar teman-teman bisa tahu update lebih barunya lagi dan sapi yang terbaru datang lagi, teman-teman. Cukup sekian dulu ya hari ini. Terima kasih.